Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyepakati mendukung penuh pemerintahan baru Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi dan SBY kemudian melakukan pembicaraan 4 mata. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan dirinya menerima amanah sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY berpamitan kepada Jokowi untuk berangkat ke New York, Amerika Serikat. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan, terima kasih. Jokowi dan SBY juga membahas soal politik, diantaranya kesepakatan untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau, Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu, ya. Terima kasih. Pertemuan terakhir Jokowi dan SBY sebelumnya dilakukan pada Oktober 2023 di Istana Bogor. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.